Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua di acara di channel ini yang semoga membuat teman-teman senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu bahagia dan selalu happy dalam setiap suasana. Pada hari ini saya akan membahas sebuah pengingat diri. Kadangkala mungkin kita merasakan jenuh dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa tidak semangat dalam melakukan sesuatu. Nah, mungkin setelah Anda nonton video ini nanti Anda akan bisa merenung dan Anda bisa mengerti sebenarnya arti dalam kehidupan ini. Dan video ini adalah sebagai pengingat diri khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semuanya. Kadangkala kita lupa bahwa sebenarnya kita itu sangat berharga di mata orang lain. Kita itu sangat berharga di mata orang lain. Kita memiliki makna di hati orang lain. Dan orang lain itu bahagia dengan kehadiran kita. Tapi kadang kita itu terlalu egois dan fokus terhadap diri kita sendiri. Kita terlalu melihat dari sudut pandang kita sendiri mengenai diri kita. Betulkah teman-teman? Karena banyak sekali dalam kehidupan kita itu kadang egois dan fokus kepada diri kita sendiri sehingga kita kurang bisa melihat sekeliling kita dan kita terlalu melihat dari sudut pandang kita sendiri mengenai diri kita. Tak jarang juga, bahkan mungkin bisa dikatakan sering juga, kita tuh sering menyalahkan diri sendiri, menyesali apa yang terjadi pada kehidupan kita. Sehingga kejadian-kejadian itu kita rangkumkan dan membuat diri kita ini menjadi sangat kecil. Betul ya? Nah, sekarang saya ingin ngajak teman-teman untuk membalik pikirannya bahwa yang sebenarnya ketika kita mulai berpikir yang tadi itu bahwa kita itu kecil, kita tuh menyalahkan diri sendiri, menyesal yang terjadi pada kehidupan kita, itu semua itu hanya ada di pikiran. Jadi itu semua hanyalah permainan pikiran kita. Dan itu sebenarnya bukan kenyataan yang terjadi. Tapi kita membuat itu seperti sebuah film di kepala kita, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Padahal itu sebenarnya cuma permainan di pikiran kita saja. Atau itu sebenarnya tidak terjadi. Itu hanyalah film yang kita buat seperti baper gitu di pikiran kita. Kalau kita mulai sadar ya, semoga setelah melihat video ini, mendengarkan audio ini, Anda mungkin bisa sadar bahwa diri kita ini tidak pernah kecil. Diri kita ini tidak pernah kecil. Saya ulang lagi, diri kita ini tidak pernah kecil. Kita ini sangat berharga. Saya ulangi lagi, kita ini sangat berharga. Namun, kadang kita tidak menyadari hal tersebut karena kita hanya melihat ke dalam, tidak melihat keluar. Di sekeliling kita banyak orang yang menganggap kita itu sangat berarti. Banyak orang juga di luaran sana yang menganggap kita itu punya makna. Dan banyak orang yang sudah sangat bahagia dengan kehadiran kita. Oke, semoga audio singkat ini bisa membantu teman-teman. Dan tinggalkan tulisan Anda di komentar jika kamu suka video di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis, sayang Sundawa.